Berikut ini untuk pengujian inverter 24 volt 2000 watt sebelum kami kirim. Ini untuk pengujian yang pertama ya, karena ada dua pembelian. Kemudian ini untuk nomor ordernya. Langsung saja kita uji. Untuk pengujian kali ini saya kasih beban menggunakan beban pemanas dan kompor listrik. Nanti untuk yang selanjutnya akan saya uji shot di sini. Untuk yang pertama kali saya nyalakan inverternya. Untuk tampilan displaynya ini ya. Kemudian langsung saja kita uji. Untuk yang pertama kali akan saya kasih beban menggunakan beban pemanas ini ya. Saya hidupkan cuma di sini. Kemudian kita bisa lihat di sini dia kebaca sampai 1200-an watt. Kemudian saya matikan, saya rubah menggunakan kompor listrik. Saya hidupkan. Kemudian kita bisa lihat di sini dia kebaca sampai 1700-an watt. Kemudian saya tambah di sini. Di sini dia mencapai 2000-an watt lebih ini ya. Kemudian saya tambah sini. Nah, di sini dia udah kelebihan sampai 2200, kemudian dia proteksi off ya. Untuk kode errornya di tampilan LCD ada kode E12, kemudian nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ya, ini dia hidup kembali. Kemudian untuk yang selanjutnya akan saya uji shot di sini, saya nyalakan. Kemudian untuk kabel buntung ini saya satukan ini ya. Untuk uji shot kode error di LCD E11, kemudian dia proteksi off. Nanti setelah berapa detik dia akan hidup kembali. Ya, ini dia hidup kembali. Mungkin cukup sekian untuk pengujian inverter yang pertama. Akan saya lanjut untuk pengujian yang kedua. Terima kasih.